Hasil Liga Inggris malam ini, drama di ujung laga. Manchester United comeback dan iris tipis Manchester City. Namun sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Oke, kalau sudah kami ucapkan terima kasih. Manchester United sukses mengantongi 3 poin kala menjamu Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris 2022 break 2023 pada hari Sabtu 14 Januari 2023. Setan Merah menang 2-1 di Stadion Old Trafford. Manchester City sejatinya unggul lebih dulu lewat tandukan Jack Grealish pada menit ke-60. Namun drama kemudian tercipta di menit-menit terakhir pertandingan. Alhasil Bruno Fernandes menyamakan kedudukan di menit ke-78. Sebenarnya golnya sempat dianulir karena ada indikasi offside oleh Marcus Rashford, namun gol disahkan usai pengecekan video assistant referee atau VAR. Kemudian pada menit ke-82, Rashford berhasil mencetak gol kedua Manchester United sekaligus memastikan kemenangan Setan Merah. Pasukan Erik ten Hag membalikkan keadaan dalam kurun waktu 4 menit saja dan itu dilakukan di menit-menit terakhir laga. Hasil ini membuat Manchester United naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 38 poin. Sementara itu Manchester City berada setingkat di atasnya dengan selisih 1 poin yaitu 39 poin. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.